lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Oke guys, bertemu lagi dengan Ko Daniel di sini. Ya, jadi video kali ini lanjutan dari riset karburator PWL26 ya guys. Dan di sini gue udah ganti main jet sama pilot jet lagi dari sebelumnya. Oke, masih berurusan dengan setting karburator PWL KW26. Jadi di sini gue udah beli main jet sama pilot, dan yang ukuran ini yang menurut gue paling cocok ya, karena settingan sebelumnya itu kebasahan, gue mau turunin sedikit, jadi gue nemunya di angka 108 nih. Terus kalau pilotnya gue naikin, ini gak tahu yang salah angkanya atau brandnya, tapi 38 bawaan karburator ini entah udah dirojok atau gimana, lebih besar daripada ukuran 45 ya. Jadi ini gue dapetnya di angka 58, ini sedikit lebih besar sih. Jadi yaudahlah, saat tadi pasang, mari kita tes. Menurut gue pilotnya udah lumayan besar ya, jauh banget dari standarnya. Tapi gue ngerasa ini masih kering. Di belakang ada Yusuf. Wah, itu dia. Jadi sebenarnya untuk RPM 1000 sampai 3000-an kayaknya itu masih bisa dibilang kering guys. Tapi untuk atasannya masih ketahan ya, kayak masih kegedean main jet atau enggak. Start itu harus start diam, yang harus dikeringin dulu guys. Ini settingannya nih guys, gigi 3 nih. Ayo sob, jospar banget guys. Waduh, masih 1, 2, 3 top speednya. Tapi untuk setiap perpindahan giginya enak banget, nggak yang ketahan kayak settingan sebelumnya ya. Ini lebih ya enak lah, nggak ada dropnya. Untuk ketahan pun nggak yang berlebihan guys. Buset, bensinnya boros banget kalau di gaspol.
Mantap. Tembus 131, guys. Belum sampai kecepatan maksimumnya waktu pakai karburator standar ya guys. Waktu pakai karburator standar itu tembus di 137 ya kalau nggak salah, dan sekarang baru di 134. Dan mungkin nextnya, sekarang kan gue lagi pakai knalpot dari AKT Racing ya, mungkin nextnya gue akan coba pakai Yayepang ya. Kering. Ae, parah lama banget keringnya. Ke kiri dulu, sob. Aneh banget. Ini sini kering nih. Apa karena pakai filter ya? Gila, masih kering banget. Naik top seatnya jadi 133, guys. Oke, nextnya gue akan masih tetap pakai settingan main jet dan pilot jet ini ya. Dan yang kemungkinan besar gue akan ganti knalpot, guys. Gue akan pakai knalpot Yayepang lagi. Dan nanti akan kita lihat apakah ada perbedaannya. Dan untuk performa settingan sekarang kita dapat di top speed 133 ya guys. Kita dapat barengannya bareng Usup. Mantap banget. RX King. Udah P28 juga dia. Cuman KWKW juga. KWKW Club, guys. Jadi udah video
apa ya, video reset part 2 ya. Sampai sini guys, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih juga untuk Ucup yang udah nemenin untuk test ride motor ini dan jadi lawan ya, sih jadi lawan gak tuh. Jadi udah video sampai sini, terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. God bless you all. Bye bye.